Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada permintaan untuk menambah pengaman pada step up agar pada tegangan rendah outputnya langsung nol, tidak naik seperti ini. Yang kemarin-kemarin yang saya coba modulnya seperti ini, ada pin enable-nya, kalian lihat. Sedangkan yang tipe satunya lagi tidak ada. Oke, ini perbedaannya modul ini dengan yang ini. Pin 2 enable XL6009 untuk modul ini tidak digunakan, artinya dilepas jadi tambahan pin enable sendiri. Sedangkan ini pin 2 nya nyambung ke input. Jadi untuk menambah rangkaian ini, untuk mudahnya kalian potong saja pin 2 nya yang ke PCB, kemudian kalian solder dan masuk ke rangkaian. Rangkaiannya yang lengkapnya bisa kalian lihat di video lainnya, addressnya ada pada deskripsi. Oke, kita coba saja. Oke, ini tegangan input, ini tegangan output, anggap saja 12 pas. Kemudian akan saya coba turunkan. Bila tidak menggunakan protek tegangan low, pada saat tegangan di bawah 3,6 output akan naik. Tapi ini saya buat sekitar 3,8-3,9 volt. Jadi pada saat tegangan input di bawah 3,9 maka output akan low, jadi normal, tidak naik. Oke, kalian perhatikan output dan inputnya akan saya turunkan secara perlahan. Kalian perhatikan. Si 12. Saya buat 3,9, masih 12. Ya, sudah mulai turun. Turun, tidak naik. 3,9. Jadi dengan rangkaian tambahan ini, step up kalian jadi aman. Oke, saya coba turunkan sampai 0. Jadi tidak masalah, outputnya tetap kecil sesuai input. Oke, mantap. Oke, saya sampai 0. Kemudian saya coba naikkan kembali. Kalian lihat, tidak ada kenaikan outputnya. Jadi 2, 2. Saya buat 3. Kemudian saya naikkan terus sampai 3,9, dia baru stabil outputnya di 12. Seperti ini, 3,9 atau 4, 12 volt. Oke bro, mudah-mudahan kalian paham. Mantap. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.